Make up beres, sampai jumpa di air, sampai jumpa! Airnya seger banget, ayo nyebur! Aku nyebur sekarang! Wah! Hati-hati! Ah, airnya dingin banget ya! Hai! Mungkin kamu mau betulin make up-mu? Ayo! Renang enak juga ya? Padahal aku baru kelar pakai make up. Sayangnya, aku bisa bantu. Sedikit keajaiban mermaid. Siap berdandan? Akan ku bantu. Jangan lupa glitter ajaibnya. Keren banget. Perlu banget pakai ini. Terus apa? Lihat sendiri nih. Wah, kerjamu bagus banget. Kamu yang terbaik, makasih. Yuk nyebur. Cihuy! Nah, ini baru bener. Ikannya besar. Sebesar ototnya. Halo, kalian cantik. Hai, ganteng. Kayaknya mereka ngeliatin aku. Mereka mana ya? Wah, mana kaki cewek itu? Hah, tanpa kaki? Apa dia butuh bantuan? Aku datang. Halo, kamu gak apa-apa? Hai, kamu pingsan sebentar tadi. Sirip itu lagi. Aku... Wah, siripnya keren. Jangan bergerak ya. Aku mau ambil dari sudut yang pas. Ups, spidol unguku. Dasar aku ceroboh. Hampir dapet. Akhirnya... Itu baru peregangan. Tidak, parah banget sih. Kacau semua nih jadinya. Madison, kemana kamu? Cuman main pungut spidol di sini. Aku segera balik. Akuariumku diapain ya? Ambil tempat ikan kosong. Lalu olesin lem tembak di dasar gelas. Dan tempel gelas di dasarnya. Terus taruh bebatuan biru. Bisa juga ditambah kulit kerang dan bebatuan lainnya. Lalu tuang air ke dalamnya. Tuang terus. Lihat nih. Apaan nih? Paham kan? Oke, buat wadah spidol, biar nggak jatuh lagi. Foto mermaid segera jadi. Gambar terus. Putri Duyung juga butuh mandi. Aku mulai terbiasa nih jadi Putri Duyung begini. Selain itu, mandi bikin aku tenang. Nyaman banget rasanya, badanku jadi rileks. Halo Sirip, apa kabar? Cantik juga ya kamu. Aduh, Bella, tunggu sejam lagi. Cepet. Aduh, lagi nyantai juga. Untung perutku berotot. Ayo dong. Iya, aku lagi usaha nih. Harus keringin sirip. Nah, ada handuk. Tunggu semenit lagi ya. Cepet, Bel. Mari kita percepat prosesnya. Duh, mau mandi aja nunggu lama. Hampir kering nih.
Yes, kakiku kembali. Phew, mari kita bangun. Oke, Lana. Kok pintunya macet? Hah? Lana, ayo bangun, bangun. Oh, sekarang giliran aku mandi. Ah, suara Betty lumayan juga. Referensi selanjutnya aku ya. Ahem, mic-nya masih nyala kan? Aduh, suaranya kayak tikus kejepit. Telingaku berdarah ya. Ini penyiksaan namanya. Aku nggak tahan lagi. Suaranya hancur parah. Ah, telingaku mau lepas. Hah, siapa nih yang nyiram aku? Wow, di tengah lagu malah berubah. Bella, jangan. Tunggu, suara dia jadi bagus. Indah banget. Jadi putri duyung bikin suara dia merdu. Nah, beruntung kan kamu kesiram? Oh, banyak banget cucian kotornya. Mau gak mau harus dibersihin. Tapi jangan sampai bajuku basah. Udah gitu, aku baru aja make up. Oke, sekarang aku udah anti air. Mari kita mulai. Awas, cipratan sendok. Aku gak nyangka bakal gini. Sekarang mukaku basah kuyup. Percuma udah persiapan gini. Duh, mulai lagi deh. Yap, Siri Putri Duyungku kembali. Stop, aku duluan dong. Wow, ekor putri duyung. Pasti rasanya enak. Asik, gak sabar pengen icip. Wow, lezat. Bentar deh, kayak ada yang aneh ya. Loh, dia ngilang kemana nih? Gak kelihatan. Ya udahlah, mending buka punyaku aja. Oh, dapat ekor putri duyung juga. Jangan-jangan aku juga ngilang. Gak deh, gak mau. Aku ogah ngilang gitu. Tapi dia pergi kemana? Dahlah, pokoknya harus ku cari sampai ketemu. Dia bukan sih? Oh bukan, ternyata cowok. Hei, kalian ada yang pink? Oh salah, merah dan biru. Au! Ups, maaf, TikTokmu keren. Duh, gak ketemu juga nih. Oke, cukup. Mau gak mau aku harus nyoba. Aku harus berani. Jilat dikit aja. Yang penting lumayan enak. Gawat, udah berasa ada yang aneh. Wow, udah di pantai aja nih. Pegang soda pula. Ah, ekor putri duyung. Aku jadi putri duyung. Hai, akhirnya kamu nyusul juga. Cheers dulu karena udah jadi putri duyung.